guys, sekarang kita masih bersama di channel gue guys, di Dayat WP. Dan sekarang kita akan jalan-jalan mengelilingi kota Wonosobo, Bray. Yo, mari kita lanjutkan perjalanannya. Dan gue sekarang tuh sama Muji dan Bayu, temen-temen gue. Yo, mantap, kita lanjut guys. Bahasa Indonesia kek ngapak banget ya bro. Bagaimana? Ya seperti biasa di Wonosobo mah dingin-dingin gimana gitu. Wah, kita belum ada tujuan nih bro. Mau kemana? Udah, yang mending keliling-keliling aja. Kali aja kita beruntung dapat ufti-ufti. Anjir. Gas. Tuh, Wonosobo asri bro. Ujian yang buri yuk. Asik tuh, ada ufti-ufti. Ya seperti biasalah, kalau malam minggu tuh gak tahu pada kemana, jalan sepi, tapi gak tahu mau kebak. Kalau jomblo malam minggu mah gak kabut gini bro, gak ada cewek yang diapelin aja. Senang juga bisa jalan-jalan ngumpul sama teman. Salam para jomblo. Kayaknya kita akan menuju arah alun-alun Wonosobo dulu, Bray. Belum kelihatan ukti-ukti Wonosobo. Tumbas. Masih sosial jaga jarak. Sosial jaga jarak, anjir, apa itu sosial jaga jarak? Itu komunitas pada kumpul-kumpul biasanya malam. Thank you.
juga buat jalan-jalan udah nggak terlalu rame kayak tadi. Kalau tadi mah marit-marit udah pasti rame banget. Tahu pada kemana ini orang? Tuh banyak jajan-jajan. Kalau mau jalan-jalan jangan lupa bawa uang. Alhamdulillah, udah kenyang, bro. Kita lanjutin perjalanan kita. Perut kenyang, hati pun senang. Harus patuh kepada peraturan yang sedang berlaku, bro. Kalau lagi covid gini tuh, kalau mau kemana-mana pakai masker. Jangan lupa nggak pakai masker. Nanti kena akibatnya sendiri, pasti kena razia lah. Apalah, kalau berkendara juga harus memiliki surat-surat lengkap, SIM harus sudah punya. Helm harus pakai, itu udah kewajiban, bos. Kalau terjadi apa-apa yang tidak memungkinkan, itu udah kita antisipasi sendirilah. Kalau udah pakai helm kan kepala aman. Jadi kita bisa lindungi diri.